Apa nama, nama apa? Nama saya Zuraini Nasir. Zuraini dah kombinasi tu? Dah inject tu? Belum. Belum lagi lah. Belum lagi lah. Okey, ada daftar tak? Sejahtera dah daftar lah. Tapi belum ada panggilan lagi. Belum ada panggilan lagi dah. Berapa lama dah tunggu? Saya ingat baru kot sebab masa itu saya daftar 11 Mei. Okey. Jadi, kita dah pergi ke tempat kombinasi tu? Pada masa tu dah dipanggil di Dewan Siantan Selayang. Yeah. Tapi setelah giliran kita sampai, cek-cek nama kita tak ada. Okay. Jadi kita nak buat macam mana, takkan nak vaksin. Baliklah kita. Jadi maknanya kita perlu ambil vaksin nanti. Tak apalah, kita boleh tolong dengan cara kita percepatkanlah ya, kepada berapa ramai yang terkadar yang tak dapat vaksinasi daripada hari ini. Dari maklumat kita perolehi pada masa kita hadir tu, nama kami yang dipanggil, kita tak tahu pula, cuma dia kata nama ni dipanggil sebagai backup untuk 60 orang. Yeah. Jadi bila kita dapat maklumat bahawa 60 orang tu semua nama tak ada. Banyak dalam orang tu datanglah berbaris lah, beratur panjang lah, dalam nama tak ada. Nama tak ada. Okay, ini hanya nak beritahu lah, marah lah kepada tempat-tempat vaksin ni, bila orang dah datang tak sana tolak lah. Terus jalan kena tugas lah. Apa nak kira pasal nama. Kadang-kadang dia orang datang dari jauh, tinggal kerja, tinggal cari rezeki, tinggal anak bini, semata-mata nak basi-basi. Dah beratur, dah berbaris, lalas cek nama tak ada. Ini satu benda yang sangat-sangat tak logik dan tidak masuk akal. Apa salahnya? Cucuk je lah benda ni. Kalau tak tahu nak cucuk, bagi aku cucuk makan. Jadi cucuk abang, saya akan uruskan dia. Ikut saya, dia basi-basi yang betul-betul. Nanti kita pergi ke tempat dia. Kait awang dia. Bersenarai, bersenarai. InsyaAllah. Sianlah rakyat susah. Lepas tu, dah bari beratur panjang, dia tengok nama tak ada. Dia sepatut boleh walk in je kan? Walk in je. Boleh. Pasal dia kata, dia ada WhatsApp kat saya. Dia kata, tunjuk WhatsApp. Kita tunjuk WhatsApp. Dia kata, nama tak ada. WhatsApp tu macam tak ada apa. Itulah yang nak uji amaran lah kepada pusat-pusat vaksinasi ni. Bila orang dah datang, jangan cakap banyak. Enjek saja. Buat-buat tabiran, tengok nama. Apa masalah dia? Dah orang rakyat marah. Dah rakyat susah, kamu susahkan lagi. Benda kerja senang, jadi susah. Apa masalah? Ya lah, kita harap okay, supaya saya kawan-kawan balik, pergi tahu rakyat, kita jalan. Siapa-siapa panggil lah vaksin ni, ingat macam tu. Orang dah dipanggil, pastikan nama dia diusahakan lah macam mana pun. Sebab kita dah datang. Ya, betul. Pihak abang ni. Allah Akbar. Ini dah mandat lah. Hey, okay, give it up. Okay, give it up. Don't give up.